Catatan spesial Harry Kane setelah cetak hat-trick di kemenangan Bayern Munich 8-1 atas Mainz, hat-trick tersebut adalah yang keempat bagi Kane sejak digait Bayern dari Tottenham Hotspur pada musim panas tahun lalu. Kane kini menjadi pemain pertama dengan koleksi 4 hat-trick di musim debutnya di Bundesliga. Kane juga tercatat menjadi pesepak bola pertama yang mencetak setidaknya 2 gol dalam 8 pertandingan berbeda di musim pertama di Bundesliga. Torehan terbaik sebelumnya diciptakan Friedhelm Konietzka pada 1963, lalu Toni Polster di 1993 ketika mencetak 2 gol dalam 7 pertandingan yang berbeda. Selain itu, Kane berhasil menyamai legenda sepak bola Uwe Seeler saat menceploskan 30 gol di musim debutnya pada 1963.